Pemirsa, KPU Muaro Jambi menggelar pleno rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara pemilu Jumat 1 Maret 2024. Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ini ditargetkan rampung dalam waktu 2 hari. Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara pemilihan umum 2024 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dimulai. Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Al-Mutakin pada Jumat pagi. 11 panitia pemilihan kecamatan atau PPK telah siap membacakan hasil perolehan suara di pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Pleno rekapitulasi ini berlangsung selama 2 hari. Untuk hari pertama digelar 4 kecamatan. Di antaranya Bahar Selatan, Taman Rajo, Marosepo, dan Gumpe. Sedangkan 7 kecamatan akan digelar pada Sabtu besok. Di antaranya Kecamatan Sungai Bahar, Sungai Gelam, Bahar Utara, Mestong, kemudian Kecamatan Sekernan, Jambi Luar Kota, dan Kecamatan Gumpe Ulu. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan, saksi dari masing-masing peserta pemilu paling banyak 2 orang. Namun yang dapat menyaksikan di dalam ruangan diperbolehkan 1 orang. Kemudian saksi harus memiliki surat mandat dari peserta pemilu. Itu kita lakukan, kalau seandainya ada yang keliru, ada yang perlu dikoreksi, kita koreksi sama-sama. Karena prinsipnya itu tadi itu, kita transparan dan akuntabel. Kita juga melakukan penghitungan itu rekapitulasi secara berjenjang. Jadi boleh nanti kalau misalkan ada yang salah atau yang perlu dikoreksi, kita sama-sama di sini. Kita sama-sama koreksi. Saya dan kawan-kawan KPU itu terbuka. Kalaupun nanti ada yang kurang, istilahnya itu kurang puas dengan hasil, kita ada saluran resmi dan harus saluran resmi legal dan konstitusional. Tapi setelah penetapan, 3 hari setelah penetapan secara nasional, itu gugatan MK, tidak ada masalah. Terakhir, tahapan proses pemilu ini kan akan selesai, segera selesai Pak, tapi proses demokrasi tidak sampai di sini Pak. Bagaimana dan siapapun dan partai apapun yang menang nanti, bagaimana ke depannya bisa membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak Pak. Itu yang paling penting Pak. Pleno rekapitulasi yang digelar di salah satu hotel kawasan Broni, Kota Jambi, diawasi langsung Badan Pengawas Pemilu Muaro Jambi dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin berharap tahapan pleno rekapitulasi di tingkat KPU ini dapat berjalan aman dan lancar. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.